Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to Asmara Ivana Channel. Di video kali ini aku bakalan review lagi salah satu produk yang benar-benar ampuh banget untuk mencerahkan kulit. Nah, pasti penasaran kan? Oke, buat yang penasaran stay tune terus. Oke, biar kalian makin penasaran, sebelumnya aku mau cerita dulu nih. Jadi sebelumnya tuh kulit aku ini, nah dia tuh kusam. You know kalau kulit kusam gimana ya? Kalau misalkan digaruk gini tuh, dia itu langsung muncul kayak bersisik gitu, warna putih gitu. Nah, tapi sekarang tuh kan nggak ada kan. Nah, karena ini adalah salah satu manfaat dari aku pakai lotion itu, dari aku pakai skincare tersebut ya guys. Nah oke, terus skincarenya apa sih, produknya apa sih, itu kan pasti pertanyaan kalian. Nah oke, jadi oke, aku bakalan kasih tahu. Jadi produknya, tada, ini dia Scarlett Body Lotion. Nah, dan kali ini aku gak cuman kasih tahu kalau produknya itu aku pakai body lotion aja, tapi juga sekarang ada body serumnya tuh kan. Jadi selain ada body lotion juga ada body serumnya tuh, ada perbedaannya di bentuk botolnya kayak gini. Dan ini juga varian terbarunya dari Scarlett guys. Jadi ini untuk varian happy tuh, happy. Nah, dengan kita memakai varian happy ini, pastinya akan membuat hari-hari kita menjadi lebih happy gitu kan. Nah oke guys, sekarang aku bakalan kasih tahu ke kalian perbedaan dari pemakaian si Scarlett ini. Ini tangan aku sebelum pakai ya. Tuh, jadi seperti ini dia sebelum memakai produknya body lotion and body serum dari Scarlett ini. Nah pertama kita pakai si body serumnya dulu, yang botolnya panjang. Nah kita coba pakai dulu. Nah, kita pakai, pemakaiannya gak perlu terlalu banyak, gak perlu, jangan juga terlalu sedikit ya guys, secukupnya saja dengan tangan kita tuh. Nah kalau dari teksturnya si serum ini sepertinya lebih cair ya dibandingkan dengan body lotionnya tuh. Nah, dan rasanya juga dingin guys, enak banget tuh. Ini kita pakai di tangan yang sebelah kiri. Dan seharum itu guys, wanginya benar-benar bikin rileks, dan wanginya ini wangi-wangi bunga yang wanginya cewek banget gitulah pokoknya. Ini tuh si varian happy ini, dan tentunya seperti biasa wangi-wanginya dari produk Scarlett ini pastinya bikin rileks, bikin nyaman dan bikin tenang ya. Nah tuh bisa terlihat perbedaannya nih, yang sebelah kiri tadi yang kupasang body serumnya. Nah oke, setelah kita pakai body serumnya, kemudian kita pakai si body lotionnya. Kita pakai di tangan sebelah kiri yang tadi sudah dikasih body serum ya. Nah, di sini kita akan lihat perubahan yang terjadi, perbedaannya sebelum dan setelah kita pakai body serum and body lotion dari Scarlett ini guys. Wanginya benar-benar menyenangkan sekali. Oke. Nah, dan pastinya ini ya, dari produknya Scarlett ini dia nggak bikin lengket di kulit tuh, dia melembabkan, nggak bikin lengket tuh kan. Nah oke, sekarang kita tengok. Nah tuh perbedaannya ya, ini yang sebelah kiri yang sudah kita pasang tadi, pasang produknya si Scarlett ini tuh.
Nah, lalu pertanyaannya lagi, kenapa sih kita harus pakai dua-duanya ini? Kenapa enggak body lotionnya aja atau enggak gitu body serumnya aja? Kenapa harus dua-duanya? Tentunya karena kita pengen kulit kita itu lebih terawat, ya kan? Lebih terawat, lebih cerah lagi hasilnya. Nah, untuk itu agar hasilnya itu lebih maksimal, maka kita pakai dua-duanya gitu. Misalkan kalau misalkan kita hanya pakai si body lotionnya aja ataupun kita pakai body serumnya aja, itu hasilnya nanti hanya 60% gitu. Nah, ketika kita pakai dua-duanya, bisa jadi hasilnya bisa menjadi 100% gitu ya. Nah, memang untuk mencerahkan itu butuh waktu, guys. Enggak instan ya. Jadi perlu kita pakai secara teratur, secara kontinu, dan disarankan untuk sehari kita pakai 3 kali kayak minum obat aja ya. Iya. Ya, tapi memang begitu, guys. Seperti minum obat ya. Semakin kita mengikuti aturan dari dokter, misalkan minumnya 3 kali sehari, kita akan bisa lebih cepat untuk sembuh. Nah, sama halnya dengan kita pakai si body lotion and body serum ini, guys. Kalau kita pakainya 3 kali sehari, insyaallah kulit kita akan lebih cepat dan lebih maksimal untuk cerahnya. Bye-bye kulit kusam. Nah, untuk yang bertanya lagi, kalau misalkan mau dapatkan produknya si Scarlett ini di mana? Nah, kalian bisa dapatkan secara gampang, bisa lewat Shopee ya, di marketplace Shopee. Untuk akunnya ini bisa ditengok. Nah, ataupun bisa lewat Instagram Scarlett_whitening. Dan FYI ya guys, for your information, kalau misalkan kalian beli produknya Scarlett, kalian bisa cek juga di sini untuk expirednya ya guys. Nah, jangan sampai expirednya kelewat dari tanggal yang ada. Dan untuk ngecek keaslian produknya, kalian bisa cek di bagian botolnya. Di sini ada barcode-nya tuh. Kalian bisa cek untuk barcode-nya melalui browser. Nanti untuk link-nya aku share di description box. Nah, ini juga untuk body lotionnya juga ada barcode-nya. Jadi semua produknya Scarlett itu untuk cek keaslian itu bisa, pasti ada barcode-nya. Oke, guys, sekian untuk review kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Scarlett, good skin, good mood, and good day.